Halo, apa kabar Sob? Kemarin kan hujan. Lokasinya masih basah. Nah, sekarang cuaca lumayan. Mataharinya lumayan bersinar. Dan alat sudah mulai bekerja kembali. Buzzer di sebelah sana itu habis barusan dia kerja. Nah, sekarang kita mau lihat Eksa si kecil, si PC45. Hari ini dia sudah operasi kembali. Kita masuk ke dalam. Ya, hari ini mau memperbaiki jalan. Jadi simak terus videonya kawan-kawan. Sampai jumpa. Nah, kemarin itu kita jalannya di atas. Sekarang kita di bawah. Kita menuju ke tempat kerjanya Eksa. Lokasi yang sudah ditanami. Nah, itu kelilingnya mau dibetulkan jalannya. Soalnya masih miring kemarin. Jadi waktu distribusi bibit lumayan susah. Sekarang kita mau ke sana. Nah, di sebelah sana dia. Oke teman-teman, kita sampai. Nah, itu sana si PC45 sedang kerja. Dia sedang membenarkan jalan. Kemarin rada miring jalannya. Sekarang dia lagi. Nah, kalau ini petakan yang sudah ditanami. Ini sudah ditanamin kemarin. Minggu lalu ditanam. Kita tinggal tunggu saja. Ini dosernya kayaknya salah alamat, teman-teman. Dia rencana kerjanya tidak di sini, jadi kita harus arahkan kembali dia ke tempat kerjanya. Oke, tunggu ya. Jalanan yang dikerja tadi miring itu segini loh tebalnya. Nah, segitu miringnya. Oke, doser sudah kita arahkan. Jadi dia sedang menuju ke lokasinya. Wow, meluncur guys, licin. Licin, meluncur. Jadi dia sebenarnya mau ke itu lokasinya. Tempat land clearing yang kemarin mau dilanjutkan. Tapi kayaknya nggak kuat dia mendaki, soalnya licin kan. Ya, beginilah nasibnya kalau dosernya sudah usur. Operatornya putar jalan, putar arah. Cari jalan yang lebih landai. Nanti kita saja yang lewat sini. Debunya sudah mulai tumbuh, teman-teman. Mantap. Nah, ini kita naik ke atas guys, kita arahkan dulu Pak Sainal untuk pekerjaannya. Trouble lagi. Aduh, baru 10 menit dikerja.
dosernya trouble lagi sob, jadi harus berhenti dulu pekerjaannya hari ini. Sekarang dosernya on the way parkir. Jadi pekerjaan perbaikan jalan sudah selesai dilakukan. Sekarang kita mau buat parit pembatas lahan. Soalnya di sini kebun tebu itu berdekatan dengan tanah masyarakat. Jadi takutnya salah posisi land clearing. Jadi kita buat parit pembatasnya dulu. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Ciao.